Hai semua, selamat datang di channel Calon Almarhum. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share video ini jika itu bermanfaat. Saksikan. Ini dia paketnya, langsung kita buka. Di seri channel kali ini, mencoba membeli action cam dengan harga 230 ribuan. Action cam yang dibeli kali ini mereknya tidak dikenal, cuma deskripsinya sudah bertuliskan full HD 4K malah. Dan ini dia perangkat-perangkatnya. Ini dia action camnya. Membelinya warna biru. Kita cek baterainya. Kita coba buka. Ini dia baterainya. Ukurannya 900 mAh. Kecil, ringan. Di samping kirinya terdapat slot micro USB dan slot memorinya. Memori yang dipakai di sini dicoba 1 GB. Di sini terlihat agak buram ya. Ya lumayan lah untuk di harga 230 ribuan. Ini dia menu dari action camnya. Kita coba lihat versinya. Di sini tertulis versi SJ5000. Mungkin ini merek SJ5000 mungkin ya. Kita tidak tahu. Ya, kita lanjutkan lagi. Coba ngecek-ngeceknya. Action camnya di set di resolusi maksimal recording maupun image capture-nya. Dan ternyata setelah dicek di file komputernya kurang memuaskan ya, dia itu hanya kualitas VGA maksimalnya ya, yang berarti ini dia kualitas videonya seperti menonton film jadul ya. Ini dia kualitas gambarnya ketika mengcapture objek berwarna hitam. Ternyata pecah ya, kurang memuaskan. Sedikit pesan dari calon almarhum bahwa telitilah dalam membeli. Karena ada barang pasti ada harga. Tapi yang sangat disayangkan di sini tidak sesuai dengan deskripsinya. Ya. Sekian dan saksikan channel-channel berikutnya dari calon almarhum. Dadah.